Masing-masing ukurannya 2 kali recehan deh. 8 ini. Awal kejadian itu kan hujannya sebetulnya sedikit, cuma gerimis, tapi ada anginnya lumayan kenceng. Kita semua kondisinya dalam rumah. Tetangga saya di dalam rumah di sini, dalam kumpul, saya juga sama di dalam. Udah tiba-tiba berjatuhan satu persatu. Anak kita semua di dalam rumah tuh teriak-teriak. Bahkan sampai sekarang, walaupun sudah pindah di kontrakan nih, kita tidur semalam tuh langsung mengungsi. Nggak bisa tidur anak-anak, trauma. Ya, sambil tidur, kupingnya sambil tutup telinganya. Pemilik tiang reklamenya? Pemiliknya pun belum ada yang datang sama sekali, kecuali perwakilan security untuk memberikan sedikit uang kontrakan untuk satu bulan. Itu uang kontrakan itu, bukan bantuan, bukan ganti rugi.